Selamat pagi, kita lagi mengerjakan mobil ini ya, 206. Kaki-kaki bunyi kreot-kreot. Shockbreaker kena, tapi shockbreaker belakangan. Kita ganti yang lain dulu nih, seperti terot, long terot, sama ball joint, arm ya, sama armnya kiri kanan. Nanti kita cek lagi. Karena sama temibel katanya mau diganti, pen bel juga. 206 tahun 2002 ya, kalau nggak salah. Jadi kaki-kakinya terot, long terot, ball joint, link stabilizer, terus apa lagi, sama timing belt. Nah ini udah diganti yang ini, belum ya. Armnya lagi diperbaiki, terus ganti link stabil sama long terot di sini diganti. Can yang diganti itu kecap? Can ya. Mana barangnya, mana? Oh itu barang. Yang buat kiri nih. Kayak long terot sama link stabil. Nah, ini lagi masang arm, busing arm sudah di servis. Busing armnya diganti. Ball joint di servis, busing arm ganti satu. Ini baru situ. Nah, lagi buka ini. Ini terotnya harus siap. Lagi buka long terot, ini rusak long terotnya, tapi terotnya masih bagus, jadi dilepasin dulu terotnya. Terotnya dipakai lagi, tapi long terotnya yang diganti. Kalau yang kanan, long terot sama terotnya rusak, sama link stabilizer. Ini arm sudah dipasang nih, arm. Armnya di servis sama busingnya diganti satu. Ini rempes juga ya matic ini. Tapi kita nggak kotak-katik matic, karena keluhannya ada di suspensi. Suspensi dulu, karena biar kelar hari ini, karena space-nya nggak ada nih buat bengkelnya. Penuh. Jadi harus selesai hari ini dulu, yang lainnya pending. Yang penting kesini ada hasil orang. Jadi jangan sampai pulang tanpa hasil karena jauh. Karena jauh, kasihan. Minimal ada yang dikerjakan. Nah, itunya masih bagus, dipakai lagi. Boot steer masih bagus. Itu dipakai lagi. Nah, ini long terot baru kita pasang long terot. Nah, itu long terotnya. Terot, terus link stabil ntar diganti. Nah, tadi sudah dicoba mobilnya, bagus katanya ya. Jadi yang diganti sebelah sini ini, terus terot, long terot ya, terot, long terot sama link stabilizer sama bojoinnya di servis. Yang ini long terot, link stabilizer sama ball joint di servis sama ini. Yang rusak itu ya. Sekarang lagi betulin poklem. Yang rusak itu dan dari coba sih sudah oke. Jadi itu aja ya pekerjaannya. Dan ini ganti timing belt juga. Ini timing beltnya diganti. Lollernya satu diganti. Yang atas bawah, set. Yang loller. Tarikan yang atas. Ini diganti karena sudah rusak, tinggal har kompresor yang belum ya. Jadi itu aja pekerjaan mobil ini, mungkin singkat. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.